tadi ada yang ngabarin kalau ada kecelakaan gitu. Udah sih, terus gitu aku pikir ini beritanya dari mana gitu. Terus akhirnya diliatin sama temen, manajernya temen gitu. Terus dan beritanya waktu itu diliatnya dari source yang terpercaya lah gitu. Udah, jadi dari situ kayak dari langsung ngabarin gitu. Terus dan dia dapat kabar juga dari, kan kita kan satu komplek gitu kan, jadi dari grup komplek juga ngasih kabar yang apa namanya ya, berita tentang kecelakaan ini. Jadi kecelakaannya suami ini dekat banget sama grup kamar ya, kita kan cuma beda 3 rumah ya gitu. Jadi waktu dia datang juga dia kan apa kelonuan juga ke rumah, terus kita juga nyamperin dia juga gitu. Jadi ya dibilangin dekat ya, kita memang secara rumah deket banget gitu. Jadi ya terus dia juga lagi ngajakin olahraga bareng gitu. Terus ya sama-sama lah gitu, kita juga suka ngajak apa namanya makan bareng gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi apa sih, cukup kaget dan cukup shock karena ini pasangan baik sekali ya sebagai suami istri. Terus ya gitu, banyak hal yang kita pelajarin dari dia juga gitu, karena apa, selalu segar gitu ngadepin masalah. Terus kayak apa, ada masalah apapun juga kayaknya dihadapinnya dengan ya berceritanya tuh dengan tenang gitu. Terus kayak ya udahlah kak, mau diapain gitu, mau kita mau jalanin aja gitu. Jadi ya kaget banget. Sampai tadi pas lagi kerja juga kayak percaya nggak percaya gitu, kayak ngambang gitu, kayak ah sih gitu.